Okey, kita bertemu kembali dalam kelas, okey, kelas tambahan kita pada hari Selasa. Hari ini Selasa 8 bulan Jun 2021. Okey. Okey, semalam kita pun sudah bertemu secara Google Meet, okey, belajar topik awal dalam bab 4. Okey. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran, eloklah kita membacakan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabi ajmain nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali washabi wa barik wasallim alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah. Okey kan. Alright. Okey, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kelas tambahan kita. Okey. Hari ini insya-Allah kita akan habiskan bab 4. Okey, dan mungkin juga pada hari ataupun hujung minggu ni, hari Sabtu atau Ahad, cikgu buat kelas tambahan mungkinlah kan. Ha, tengok dulu keadaan macam mana. Sebab penting kelas tambahan ni sebab kita nak sebab bab-bab ini diuji dalam peperiksaan pertengahan tahun. Ha, okey. Bercakap tentang peperiksaan pertengahan tahun, okey, cikgu tak dapat nak pastikan bagaimana keadaan pelaksanaannya. Okey, sekiranya PDPR ni, dah memang kita tahu memang PDPR kan, sampailah 25 hari . Jadi kemungkinan besar, okey, peperiksaan pertengahan tahun akan dilaksanakan seperti yang dulu, seperti ujian pertama, iaitu home open book test. Okey, macam itulah . Kalau nak buat secara atas talian, kita kena fikirkan banyak sudut lah. Sebab pelajar perlu berada pada masa yang ditetapkan, okay, melalui Google Meet ataupun Telegram, yang mana cikgu akan tunjukkan soalan, okay, soalan itu ada cadangan masa menjawab, pelajar jawab lah. Itu antara kaedah kalau kita nak buat peperiksaan secara atas talian. Selepas kita jawab soalan peperiksaan secara atas talian, anda akan snap semua jawapan. Okay, dengan lepas habis terus snap dengan segera hantar terus pada guru berkenaan. Tak boleh nak buatlah pembetulan-pembetulan. Maksudnya kita buat macam peperiksaan sungguh tetapi awak buat di rumah. Itu kaedah secara atas talian. Okay, cikgu tak tahulah sekolah nak pilih kaedah yang mana. Kita tunggu makluman daripada pihak sekolah. Macam itulah. Sehubungan itu cikgu nak anda bersedia lah dengan mengulang kaji topik-topik fokus seperti yang telah cikgu kongsikan semalam dalam Telegram. Okey, berada di atas talian ni, cikgu nampak macam Akid. Hello Akid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, lama tak nampak Akid Apa cerita awak Apa cerita Ada kat rumah ke? Saya ada kat rumah cikgu. Mana tahu frontliners jaga sekatan jalan raya. Tidak kan? Okey, dan juga yang lain, student-student 5AF. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, dah makan ke belum? Dah. Makan dah? Alhamdulillah, cikgu pun baru makan tadi Oh, sedap makan pagi-pagi ni. Okey, sebab kita nak kerja kan? Okey, hari ni macam biasa untuk kelas masa cuti ni, kita pun santai-santai saja. Jangan stres-stres. Okey. Jangan serabut-serabut, relax sambil minum kopi, sambil dengar muzik. Kalau siapa suka dengan muzik, dengan kadar perlahan, latar belakang ke rumah tu nampak bagi mood dia baik kan, silakan lah Kita santai-santai je, tapi dalam masa yang sama ilmu sampai, macam tu. Baiklah Okey. Dan wakil pada 5AB satu-satunya, the one and only Siti Mawadah. Assalamualaikum Siti Mawadah. Waalaikumsalam. Okay, are you the one and only student 5A? Alright, it's okay then. So, pelajar yang hadir pada pagi ini dan juga semalam anda sudah berjuang. Okay,
berjuang apa nama mengalahkan nafsu, menegakkan iman. Ah, yang mana susah sebenarnya. Cuti sekolah tu kan, pagi-pagi tu boleh tidur je kan, boleh buat benda lain, nak belajar pula. Ah, kan? Inilah nama pengorbanan. Sebab kita tahu, okey, bulan depan March kan, bulan depan March pula, tahun depan March, anda ada peperiksaan yang cukup penting dalam sejarah kehidupan anda, iaitu SPM. Oh, panjang lagi tu eh. Okay, cikgu harap kan, kita doa sama-sama semoga apa nama kes COVID-19 ni dia turun eh. Semalam dah turun, dah 5,000 eh, daripada 9 turun 7, okay, kemudian 6, kemudian 5. Hari ni harap turun lagi 4. Bukannya apa eh, sebab bila dah turun, cikgu harap sangat sekolah dibuka semula dan kita dapat jumpa di sekolah. Sebenar itu yang lebih seronok dan lebih berkesan. Ha. Okay. Baiklah. Okay. Tanpa membebel banyak sangat kan pagi ni kan. Kan awak bosan pula eh. Alright. Cikgu kongsikan skrin. Cikgu dah kongsikan. Harap awak nampak skrin cikgu ni. Kita tengoklah buku teks eh. Muka surat apa ya. Kita belajar topik 4.3. Ha, iaitu muka surat 72. Okey, rujuk muka surat 72. Ha, ini dia. Okey, baiklah, imbas kembali pelajaran semalam. Okey, imbas kembali, ingat semula eh, semalam je pun. Okey. Alright. Semalam kita sudah belajar okey, latar belakang sejarah ataupun latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Ha. Negeri pertama yang mengamalkan konsep ala-ala persekutuan ialah Negeri Sembilan dengan nama Konfederasi. Okay. Konfederasi ni lebih kurang lah dengan persekutuan. Okay. Cuma dia tak adalah kuat sangat okay, macam persekutuan hari ni. Dia hanya gabungan negeri sahaja. Okay. Kemudian untuk persekutuan negara kita, sejarahnya bermula pada tahun 1896, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Ha. Kemudian pada tahun 1927, okey, negeri-negeri Melayu bersekutu ni ada majlis mesyuarat persekutuan. Okey, majlis ini telah distrukturkan semula supaya dapat memperkemaskan urusan pentadbiran persekutuan dan mengukuhkan kedudukan British. Ha, itu yang kedua. Yang ketiga, Malayan Union eh. Kesatuan Malaya, eh, negeri-negeri di semenanjung tanah Melayu digabungkan termasuk dua negeri Selat. Okey, membentuk Malaya Union tetapi tak dapat dijalankan, tak dapat diteruskan. Dia berjalan, dia running, dia dilaksanakan tapi dalam masa ataupun tempoh yang terhad. Okey, dan dibubarkan ekoran penentangan orang Melayu. Okey, kemudian Persekutuan Tanah Melayu, kita telah belajar semalam. Okay, kemudian Persekutuan Tanah Melayu kita belajar 1948, 1957 dan Persekutuan Malaysia, itu latar belakang. Okay, semalam juga kita dah belajar kuasa-kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa-kuasa kerajaan negeri. Okay, awak pun dah dapat menjelaskan kuasa-kuasa tersebut. Dia ada senarai-senarai kuasa. Okay, senarai kepersekutuan, senarai negeri dan senarai bersama seperti maklumat ataupun jadual yang cikgu kongsikan dalam Telegram. Itulah kita belajar semalam seberingkas imbasan. Okay. Baik, hari ini kita belajar muka surat 72 iaitu kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Baiklah, pelajar-pelajar. Apakah misi ataupun hasil pembelajaran yang kita kena capai untuk topik 4.3 ini? Yang pertama, ada satu saja. Anda dapat menjelaskan bentuk kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam menyejahterakan kehidupan rakyat. Okey. Baik. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri perlu bekerjasama. Tiada kerjasama, maka rakyat akan terabai. Negara tidak sejahtera, apatah lagi makmur. Okey. Taraf hidup rakyat akan rendah sebab tidak dibantu oleh kerajaan persekutuan. Okey, baik. Senang cerita, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri saling memerlukan, saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, alright, baik. Okey, apakah bentuk kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Dia ada empat bentuk, pelajar-pelajar. Yang mana empat bentuk ni anda perlu jelaskan.
Okey, empat bentuk kerjasama ialah pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Ada empat. Okey, empat bentuk kerjasama. Anda perlu jelaskan, kena jelaskan. Okey. Baik, seperti dalam teks di bawah. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, kerjasama pembangunan sosioekonomi. Ini fakta. Baik, jadi kerajaan persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberi bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Jadi bantuan kewangan dan kepakaran ni H, huraian bagi fakta ni. Okey, dia banyak ni huraian ni sebenarnya. Okey, terus banyak cikgu nak awak highlightkan betul-betul. Okey. Kerajaan negeri pula ada tanah tapi tiada duit, tiada kepakaran. Itu sebabnya cikgu cakap tadi, kerajaan negeri dan persekutuan saling membantu antara satu sama lain. Okey, jadi ni H, menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan. Kerana tanah tu di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, seperti kita belajar semalam eh. Baik, kita lihat di bawah pembangunan tanah. Okey, di peringkat awal kemerdekaan, kerjasama tersebut lebih ke arah in situ, pembangunan in situ. In situ ni bermaksud, ni huraian eh, in situ ni bermaksud dalam di bawah ni, di bawah dia ada sudut pelosari. Okey, ada dia punya maksud in situ. In situ ni ialah fokus kepada pembangunan fizikal seperti kemudahan-kemudahan asas. Macam itulah kalau kita tengok bawah ni ada, kalau tersilap cikgu, ni dia eh. Seperti rumah rakyat, pusat pertumbuhan ekonomi desa yang asas-asas sahaja di luar bandar. Okey. Baik, kita teruskan. Ini huraian yang keberapa? Tiga kalau tak silap. Okey, ketiga. Baik. Untuk tujuan tersebut, okey, agensi khusus ditubuhkan yang dinamakan Felda ataupun dalam bahasa Melayunya Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, huraian. Okey. Nampak? Ini huraian Felda, tubuhkan Felda untuk mengurus dan menyalur bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baru. Inilah dia fungsi Felda. Cuma kita dah sebutkan fungsi Felda di sini sebenarnya sama saja. Okey, ni dah sebut, ni dah sebut. Jadi cikgu tak buatlah marking ataupun tanda huraian lagi sebab dah sebut di atas. Kan? Yang ni cikgu tak buatlah. Okey. Baik. Okey, dan Felda ni, penubuhan Felda ni berjaya. Okey, sehingga kerajaan tubuhkan lagi satu lagi agensi yang mirip dengan Felda, iaitu Fekra, huraian yang seterusnya. Okey. Okey, Fekra ni tujuannya tujuan utamanya ialah membangunkan tanah terbiar. Dia menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah terbiar. Okey, huraian. Kalau tak silap cikgu, cikgu pernah lalu di kawasan Jengka ni, Fekra di Maran je. Okey, nak ke simpang Bukit Tajau. Kalau siapa pernah pergi situ ada Fekra di Maran. Apa nama Fekra tu cikgu tak ingat nama dia, tapi Fekra lah kat situ kan. Okey. Jadi inilah huraian Fekra. Ni dia punya fungsi huraiannya. Okey. Dan contoh segitiga Jengka, contoh bagi Felda. Ada juga kita kawasan kita masuk ni. Kan? Segitiga Jengka, ilham daripada Tun Abdul Razak ni, Perdana Menteri yang kedua ni. Merangkumi tiga daerah, Terengganu, Terengganu dan Maran Pahang. Baik, itulah dia isi-isi penting pelajar-pelajar bagi kerjasama pembangunan sosioekonomi khususnya dalam pembangunan tanah. Okey, sama ada tanah itu digunakan, dibangunkan untuk tujuan komersial iaitu perladangan ataupun tujuan untuk memulihkannya. Okey, ya, memulihkannya lah seperti yang telah diuruskan oleh Felkra. Okey. Begitulah belajar. Okey, setakat ni okey tak? Belajar. Setakat ni okey. Okey tak? Kemudian? Okey. Okey, alright. Okey, senang je kan? Alright, kita tengok seterusnya. Okey, masih lagi dalam pembangunan sosioekonomi. Tadi itu adalah pembangunan tanah eh. Baik. Okey, pembangunan wilayah selepas tahun 1970. Okey. Baik. Kerajaan telah membangunkan wilayah-wilayah baru eh, wilayah-wilayah okay. Baru. Ya, ada apa-apa nak tanya? Tak ada eh. Untuk membangunkan wilayah-wilayah baru dan wilayah itu wilayah yang luas eh. Untuk pengetahuan anda eh, kita sebagai penduduk juga ni kan.
selepas kerajaan menubuhkan Felda, yang Felda jengka kan, segitiga jengka ni yang merangkumi tiga daerah, akhirnya Felda ni naik ke status wilayah wilayah baru yang dinamakan Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka, LKWJ. LKWJ. Okey, sehingga LKWJ ni dia ada dia punya dia punya pengurusan tertingginya kalau awak nak tahu. Okey, selain LKWJ ada lagi wilayah-wilayah lain seperti yang cikgu tunjukkan dalam skrin ini dan dalam kuteks anda pun ada. Antaranya ialah wilayah baru tu. Wilayah baru ni sama membangunkan tanah juga, Okey, dalam tu ada Felda juga. Cuma dia adalah disatukan dalam sebuah kawasan yang besar, okey. Contoh segitiga jengka tu kan, kan tanahnya luas. Okey, jadi segitiga jengka ni akhirnya menjadi satu kawasan namanya Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka. Okey. Dan juga kawasan-kawasan ataupun wilayah-wilayah yang lain seperti Kedah, okey. Ni Kedah lah. Pembangunan wilayah ni kita ambil lah sebagai huraian ni. Dia banyak dia punya isi huraian. Okey. Ni contohlah, contoh banyak. Okey, ambil satu saja, cukuplah awak ambil satu, tapi cikgu tunjukkanlah semuanya sekali untuk pengetahuan. Contoh Kedah, okey, Perda, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, okey, Kejora, okey, Johor Tenggara di sini, okey. Dara, Dara ni okey, Muazzam, Bandar Muazzam itulah, Bandar Muazzam. Dekat situ adalah Dara, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara. Kita ada ke Tengah di sini, okey, dan kita ada ke Sedar. Kesedar ni untuk Kelantan. Inilah wilayah-wilayah baru yang dibangunkan. Okey, maksudnya wilayah-wilayah ini dahulunya terpencil, tidak ada apa-apa corak pembangunan. Jadi kerajaan memajukan wilayah baru ini dengan tujuan utama dia ataupun rancangan utamanya lah pertanian yang bercorakkan perladangan komersial seperti getah dan kelapa sawit dulu. Macam itulah. Okey. Baik, di Sarawak kita ada LKTS, kita ada SALKRA, okey, dan di Sabah kita ada SLDB. Pelajar-pelajar ini contohlah ni, contoh ni satu saja kalau kita nak jawab dalam peperiksaan, banyak-banyak ni kita bagi contoh satu ni. Okey, contoh lepas kita jawab yang tadi ke atas, manakala untuk pembangunan wilayah pula, kerajaan telah membangunkan wilayah-wilayah baru seperti Kedah, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Kesedar. Okey, cukuplah tu, tak perlu banyak-banyak. Contoh tu spesifik satu sahaja. Alright, settle eh? Baik, tu pembangunan wilayah. Baik, kita teruskan. Masih lagi fakta pertama, dia banyak isi ni. Okey. Okey. Pembangunan koridor wilayah. Yang ini pembangunan yang bercorakkan bercorak moden. Okey. Okey, memodernkan kawasan ataupun wilayah tersebut selepas tahun 2005. Okey. Jadi pembangunan koridor wilayah merupakan strategi jangka panjang. Ni H. Okey. Huraian lagi. Untuk membangunkan negeri dan wilayah yang kurang pesat. Okey. Negeri dan wilayah yang kurang pesat. Ada negeri itu, okey, dia tidak seimbang. Dalam negeri itu tidak seimbang pembangunan wilayahnya. Contoh Kuantan pesat membangun. Mungkin juga ada daerah lain dalam negeri Pahang tidak membangun, wilayah-wilayah tidak membangun. Kan? Sebagai contoh, satu ketika dahulu iaitu di kawasan Muazzam tu, Bandar Muazzam tu tak ada dulu, mana ada dulu. Okey, kemudian kerajaan membangunkan Bandar Muazzam di bawah pembangunan wilayah. Jadi untuk pembangunan koridor wilayah ni, dia bermula selepas tahun 2005. Okey. Dan tujuannya untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah seperti yang cikgu cakap tadi. Ni H H lagi, huraian. Okey. Kerana cikgu cakap tadi keseimbangannya tak seimbang, tak stabil antara negeri dengan negeri dan dalam negeri tu antara wilayah dengan wilayah, kawasan-kawasan. Contoh Bandar Jengka dengan Temerloh, okey. Tak seimbang. Contoh dulu satu ketiga lalu, sekarang kita dah boleh bersaing dengan Temerloh dah. Okey, Bandar Jengka pun maju kan? Mana siapa sangka Bandar Jengka ada banyak kemudahan seperti KFC, seperti Pizza Hut, okey, restoran segera kan.
Okay, ada pula Perodua di situ, di Bandar Jingga Stadium lagi, siapa sangka. Jadi dengan ada kemudahan-kemudahan tersebut di Bandar Jingga, kita boleh menyaingi bandar-bandar lain dalam daerah di Pahang ni seperti Temeloh, kan, Gantut, tengok jiran-jiran kita tu je. Okay, begitulah maksudnya. Okay, alright. Baik, jadual di sebelah ni, okay, jadual di sebelah menunjukkan rancangan pembangunan koridor wilayah bermula 2006. Okey, iaitu SGAR untuk di selatan Johor. Okey, NCR yang ni di utara yang melibatkan membabitkan ni contohnya, ni contoh. Cukup satu je, tak payah banyak-banyak. Okey, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak. Yang ni kita termasuk kita ECR, okey, kita ECR Pahang, Terengganu, Kelantan, daerah Mersing, Johor. Yang ni kita. Kemudian di Sarawak ada SCOR untuk wilayah tengah. Dan di Sabah kita ada SDC seluruh Sabah. Okey, baik, cikgu nak tambah sedikit. Okey, kita patah balik, cikgu nak patah balik di sini eh. Pembangunan wilayah, okey, iaitu lembaga-lembaga ni, lembaga kemajuan ni, semua lembaga kemajuan ni akhirnya dibubarkan. Akhirnya dibubarkan. Dan sebab apa dibubarkan? Sebab apa dibubarkan? Kerajaan nak fokus kepada pembangunan koridor wilayah. Dan kalau orang nak tahu, lembaga kemajuan wilayah Jingga juga dibubarkan dan kita masuk dalam ni pembangunan wilayah wilayah ekonomi Pantai Timur, ECER, Pahang, Terengganu, Kelantan, daerah Mersing, Johor. Begitulah. Okey. Jadi kalau kita buat dekat sini kan, ECER ni, ni Kelantan kan. Ni ada ECER. Ni ECER. Kawasan ECER di sini. Ni ECER. Ni kawasan E C E R. Okey. Merangkumi tiga negeri. Okey. Alright, baik, kita teruskan. Okey, setakat ni boleh ikut tak pelajar-pelajar? Boleh tak? Boleh. Boleh eh. Okey, gariskanlah isi-isi penting. Okey. Ada nak tanya-tanya eh? Jangan tengok dia je. Nak tanya-tanyalah. Cikgu Nohalnya. Okey, kita tengok eh. Kerjasama. Yang ini adalah fakta kedua. Okey, bentuk kerjasama yang kedua iaitu kerjasama pemulihan pemuliharaan khazanah negara. Okey, oleh kerana Malaysia ni terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Flora ni tumbuh-tumbuhan seperti hutan-hutan, okey. Okey, apa nama spesies-spesies tumbuh-tumbuhan eh. Fauna ni adalah binatang-binatang. Okay? Jadi kita memang banyaklah kepelbagaian spesies flora dan fauna ni. Jadi kita nak jagalah eh, kekayaan itu untuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. So kerajaan persekutuan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk melindungi kawasan ini. Okay? Dengan penubuhan taman-taman negara dan taman-taman laut. Okay? Yang ni tak ada huraian lagi. Ini masih pengenalan. Huraian dekat sini. Ini baru huraian. Okey, ini baru huraian dia. Okey, baik. Jadi huraian dia, okey, huraian dia pengurusan taman negara lah. Okey, melalui pengurusan taman negara. Ni huraian seterusnya, ni huraian seterusnya ni. Okey. Ini huraian seterusnya. Okey, huraian seterusnya di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar. Kemudian digantikan Akta Pemuliharaan Hidupan Liar. Okey, yang ni huraian seterusnya, Jabatan Mergas Tua. Okey. Yang dahulunya milik kerajaan negeri telah diambil alih oleh kerajaan persekutuan, ditukar nama kepada Perlitan. Okey, ni lah. Ni Perlitan di bawah ni lah. Okey, jadi senang dia sebenarnya nak buat ayat ni. Kita tak semestinya tulis jawapan dalam buku teks ikut buku teks ni, bulat-bulat kan, susah lah macam tu. Ikut kefahaman kita, contoh. Okey, contoh eh. Bentuk yang kedua pula ialah bekerjasama dalam memulihara khazanah negara melalui pengurusan taman-taman negara. Pengurusan taman negara ini, okey, pengurusan taman negara ini adalah di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar dan juga digantikan dengan Akta Pemuliharaan Hidupan Liar. Okey, kerajaan negeri telah mewujudkan Jabatan Mergas Tua Negeri dan kemudiannya diambil alih oleh kerajaan persekutuan
dan diketukar dinamakan sebagai perlilitan. Dah, sampel aje, kan? Okay. Gunakan kefahaman awak sendiri. Yang penting awak tahu dia punya isi-isi penting, seperti yang cikgu tunjukkan ni. Okay? Baik. Di Sarawak, kita ada Perbadanan Perhutanan Sarawak dan di Sabah, kita ada Jabatan Hidupan Liar di Sabah. Okay, jadi kalau kita buat soalan pencetus idea, okay, bagaimana kerjasama pemuliharaan khazanah negara ni diwujudkan, dilaksanakan, bagaimana? Okay, yang pertama, taman negara lah. Penubuhan taman negara dan penubuhan taman laut. Okay, ada undang-undang yang jaga dia, iaitu Akta Pemuliharaan Alam Sekitar. Hidupan Liar, Akta Pemuliharaan Hidupan Liar. Okey, kemudian siapakah badan yang bertanggungjawab untuk menguruskan taman negara, taman laut ini? Okey, untuk taman negara kita ada perhilitan. Okey, untuk di Sabah kita ada Jabatan Hidupan Liar Sabah. Untuk Sarawak kita ada Perbadanan Hutanan. Ha, macam tu kan? Kan senang. Okey, baik, kita tengok taman negara yang ada di negara kita. Ha, okey, di Semenanjung dan di Sabah. Okey, ni di Pahang ni ada Taman Hidupan Liar Krau di sini. Okey, di tengah-tengah ni. Okey. Dan kita juga Pahang ada termasuk dalam taman negara iaitu yang meliputi ketiga negeri iaitu Terengganu, Kelantan dan Pahang. Kita berkongsi Taman Negara Pahang ni. Taman negara, bukan Taman Negara Pahang, taman negara saja, okey. Ha. Dan kita ada Taman Negeri Royal Belum, okey, yang ni di Perak. Okay. Kemudian kita ada Johor, Taman Negara Johor Endau Rompin. Okay. Yang ini pun berkongsi dengan Pahang sebenarnya, tapi diletakkan di bawah Johor lah. Okay. Sebab dia betul-betul sempadan je, sikit je dia melepasi Rompin. Okay. Betul-betul sempadan Pahang ni. Di Sabah kita ada Taman Negara Kinabalu, okay, yang diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Begitu juga dengan Taman Negara Mulu. Ha, siapa sangka kita ada pemandangan yang begitu epic ni kan? Ha, okay. Amazing ni dekat Sarawak aje. Okay. Baik, itulah dia pelajar-pelajar. Okay, antara taman-taman negara yang berada di Malaysia. Okay. Baik, setakat ni okay, faham? Ya, Akid, ada apa-apa nak tanya? Awak angkat tangan tu. Cikgu. Ya, silakan. Dari segi macam Kota Gelangi tu ego kan, itu dikira bawah pembangunan ke tak ego? Pembangunan wilayah semua ke tak ego? Tak, kota Gelangi. Kota Gelangi. Ha. Ya. Pembangunan wilayah tak? Ya. Maksudnya itu dalam pembangunan wilayah ego? Okey, baik, macam ni. Okey, macam ni. Dia mula-mula FEDA. FEDA. Mungkin FEDA. Mula FEDA segitiga jengka Ingat eh? FEDA jengka. Okey. Pada masa itu, pada tahun 1990, awak kena ingat FEDA ni ditubuhkan menjelang kemerdekaan lagi. Okey. Awal FEDA ni antara satu agensi pembangunan tanah yang secara besar-besaran dilaksanakan pada menjelang kemerdekaan. Pada tahun 1990, nampak tak? Okey. Kemudian jadi antara yang terlibat ialah kawasan segitiga jengka. Sebab okey, jadi segitiga jengka ni Temeloh, Jerantut, Maran, Pahang. Okey, Kota Gelanggi sebenarnya di bawah daerah apa? Jerantut. Jadi Kota Gelanggi itu termasuk dalam pembangunan segitiga jengka. Rancangan pembangunan wilayah. Ha, namanya kemudian ditukar kepada nama Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka, LKWJ. Kalau awak perasan, kalau di bus stop-bus stop lama kan ada tulis dia punya signboard LKWJ. Perasan tak? Okey. Perasan. Jadi itu bukti bahawa okey, selepas ada FEDA segitiga jengka ni, kemudian FEDA ni naik taraf kepada, kan, disatukan lah, bukan naik taraf pun, disatukan kepada satu lembaga, lagi kemas Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka yang meliputi kawasan tiga daerah, Temeloh, Jerantut, Maran, Pahang. Dan satu lagi, selain daripada Kota Gelanggi, Akid, kita ada lagi tu di PPTR. Tahu PPTR? Di mana, Tekam. Ke mana juga? Tekam. Tahu Tekam? Oh, Tekam. Oh, tahu. Tekam Resort tu dan kawasannya, itu adalah di bawah rancangan pembangunan wilayah jengka, kalau awak nak tahu. Walaupun dia terletak di daerah Jerantut. Maksudnya daerah ni adalah daerah pensempadanan yang rancangan ni dia boleh merentasi daerah, rancangan pembangunan ni, faham tak? Contohnya
ECR kan dia merangkumi negeri. Okey, negeri Pahang, Kelantan, Terengganu. Faham lagi eh? Faham ego. Maksudnya sekarang ego kan, pembangunan koridor wilayah ni masih diteruskan ke ataupun tak ego? Yang mana? Wilayah ni eh? Koridor lain, wilayah lain. Kalau pembangunan wilayah. Oh, faham. Okey, pembangunan wilayah ni, okey, FEDA masih lagi ada. Peranan FEDA masih kekal sampai sekarang. Cuma sekarang ni kita sudah masuk ke fasa pembangunan koridor wilayah. Okay, LKWJ ni, LKWJ ni, semua lembaga ni, Kerda, Perda, Kejora, Dara, Ketengah, Kesedar termasuk LKWJ jengka telah dibubarkan. Tak ada dah, dah tak ada. Dah tak ada. Sebab kerajaan nak tumpukan pada ni, koridor wilayah. Namun begitu, walaupun lembaga kemajuan dibubarkan, peranan FEDA, fungsi FEDA masih kekal sampai sekarang. Faham, Akid? Okey, go. Jadi soalan saya tadi, ego kan, maksudnya kalau kiranya pembangunan dari segi Kota Gelanggi, kita tahu ada gua Kota Gelanggi. Jadi, maksudnya dari segi pembangunan mereka tu, maksudnya adakah terus bila dikata bubar, okey, pembangunan stop. Kita tak ada apa-apa dari segi pelancongan kat situ semua. Tak ada pelancongan, tak ada. Yang maksud cikgu lembaga tu, kemajuan wilayah jengka tu dah dibubarkan. Oh, tapi okay, walaupun dibubarkan, siapa yang ambil alih? Siapa yang ambil alih? Untuk contoh kalau dari sudut penyediaan kemudahan asas, okey, kawasan tersebut Kota Gelanggi adalah di bawah Majlis Daerah Jelantut. Betul ke? MDJ kan, Majlis Daerah Jelantut untuk menyediakan kemudahan asas. Okey, kalau kita jengka siapa? Okey, saya jengka siapa? Siapa yang menyediakan kemudahan asas? Siapa agak-agak? Okey, yang membangunkan jengka siapa? Majlis Daerah jeng. Maran. Kan awak. Okey, selepas LKWJ, di LKWJ dan lembaga kemajuan lain dibubarkan, maka pembangunan kawasan tersebut diserahkan kepada majlis daerah masing-masing. Faham tak? Jadi Kota Gelanggi itu, okey, pembangunan Kota Gelanggi oleh kerana ianya terletak di kawasan Jelantut, maka inilah majlis daerah Jelantut lah yang uruskan, yang membangunkan kawasan Kota Gelanggi tersebut. Begitulah. Faham. Jelas. Dulu lembaga ni, bila lembaga ni ada otoriti khas, tahu tak? Ada kuasa-kuasa khas untuk membangunkan wilayah di kuasanya tanpa campur tangan orang lain, sebab dia ada kuasa khas dia. Lembaga ni dia ada, dia punya pengarah-pengarah dia, kalau orang nak tahu. So dia ada punca kuasa nak dia ada punca kuasa. Oh, dia ada. Jadi bila tak ada ni, bila tak ada dia kembali kepada Majlis Daerah Amanah. Itu sebabnya Bandar Jengka dulu yang bangunkannya LKWJ. Tanya ayah-ayah awak, tanya atuk-atuk awak kan. Sekarang bukan lagi LKWJ, siapa? Majlis Daerah Maran. Dulu tu kalau awak nak tahu kan, premis-premis perniagaan di kawasan Jengka ni semua ni kan, semuanya di bawah Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka, LKWJ yang uruskan. Selepas LKWJ dibubarkan, maka pengurusan tersebut diserahkan kepada Majlis Daerah Maran. Kerana Jengka ni, Bandar Jengka terletak di dalam daerah Maran. Begitulah Hakim. Okey. Baik, kita sambung. Okey. Dah habiskan bab 4 ni. Baik, ni settle. Wilayah settle. Okey. Kalau ada soalan tanya . Okey, taman negara settle. Okey, nampak ni. Baik, inilah dia . Di negara kita adanya spesies bunga terbesar di dunia, iaitu bunga Rafflesia lah, spesies Rafflesia Azlani. Azlani ni adalah diambil sempena nama Baginda Sultan Perak. Okey, dan ada bunga ini, gambar apapun bunga ni diabadikan dalam not RM10 Malaysia. Macam tu lah. Okey, Rafflesia bunga paling besar di dunia . Alright, kita tengok pula taman laut. Tadi taman negara, taman laut. Baik, di negara kita ni ada 40 buah pulau. Okey, di Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan.
yang di pulau di di negeri-negeri inilah okey ditubuhkan Taman Laut merangkumi 42 buah pulau tersebut. Okey. So sini 42 buah pulau ini huraian dia. Okey, ini huraian dia. Okey, ini pun huraian. Okey, ini banyak huraian pelajar-pelajar untuk topik ini. Okey. Kemudian kerajaan persekutuan peranannya membentuk dasar berkaitan dengan Taman Laut, dasar-dasar, polisi-polisi, dasar ni polisi. Dan juga perkataan yang paling mudah, ketetapan. Okey. Baik, contoh sikit. Okey, contoh kalau awak nak masuk Taman Laut, nak rancung, nak meneroka Taman Laut, anda kena bayar bayar apa nama bayarannya? Dia bukan tambang, tambang ni pengangkutan kan. Dia ada satu bayaran lah. Kalau contoh taman negara pun sama, nak masuk ada bayarannya. Itu bayaran tu adalah satu ketetapan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Okey, kerajaan persekutuan membentuk dasar, okey, manakala kerajaan negeri berkuasa membangunkan pulau-pulau tersebut. Begitulah kerjasama antara kedua-dua pihak. Okey. Terdapat mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut untuk menyelaraskan pentadbiran Taman Laut. Okey, ni satu lagi. Ni mesyuarat lah, huraian. Okey. Kemudian, okey, Jabatan Laut Malaysia ditubuhkan. Huraian lagi. Okey, untuk menguruskan Taman Laut lah, Jabatan Laut Malaysia, Jabatan Taman Laut Malaysia. Okey. Baik, ni huraian ni lagi. Kemudian pengurusan Taman Laut ni dipindah ke Jabatan Perikanan melalui pada tahun 2018. Di Sabah kita ada Taman-Taman Sabah. Agensinya namanya Taman-Taman Sabah. So, banyak huraian-huraiannya. Itu sebabnya cikgu nak anda highlightkan isi-isi penting tersebut. Okey. Rasanya awak boleh ingat kot, okay? Boleh ingat ke benda ni sebenarnya. Sebenarnya senang saja, dia berkaitan dengan apa nama, situasi ataupun keadaan di sekeliling kita. Sebab peda, peda dekat dengan kita. Kalau keluar soalan pun kita boleh jawab dekat dengan kita. Kita duduk kat peda, kita tahu. Dan di Pahang kita ada taman-taman laut, di contohnya Pulau Tioman, Pahang, itu taman laut tu. Kalau awak nak tahu, taman laut, okay? Baik, inilah dia. Ni Pulau Tioman, Pahang, Johor dekat sini. Pulau Sibu-Sibu ke, tak, kalau tak silap cikgu, Kedah, okay, Langkawi. Okey, yang ni kita ada Terengganu, ni Pulau Perhentian, okey, Pulau Perhentian besar, Pulau Perhentian kecil, Pulau Redang di sini. Dan di sini ada Labuan, okey, pulau-pulau di Labuan. Inilah taman-taman laut, Baik. Baik, itu dia. Oh, ada Taman Laut di Sabah ni. Ni dia. Banyak 6 dia tak masuk dalam peta ni sebab ialah kecil sangat kan. Ni dia Taman Tunku Abdul Rahman. Ni semua taman-taman laut. Taman laut ni laut lah, pelajar-pelajar, awak nak pergi sana kena bayar duit. Okey, dia akan beritahu apakah peraturan-peraturan untuk meneroka taman lautnya, antaranya tidak boleh contoh awak nak buat aktiviti scuba, tak boleh bawa tu alat apa, alat tembak scuba tu, tembak tu yang macam tombak tu kan, tu tak boleh. Dia ada peraturan-peraturannya. Okey, contohnya tak boleh kalau nampak penyu, tak boleh sentuh, dia ada jarak-jarak selamat dengan penyu, tak boleh dekat sangat. Kan. Dan antaranya cikgu pernah ingat lagi, cikgu pernah pergi di Terengganu, di Pulau Perhentian, cikgu tak ingat kecil ke besar. Antara peraturan yang lain ialah tidak boleh merosakkan batu-batu karang. Kan batu karang yang sungguh cantik, bila kita buat snorkeling memang cantik batu karang, jelas clear. Air laut jernih, nampak batu karang warna-warni. Nampaklah ikan-ikan clown fish tu kan. Gitu. Alright. Baik, seterusnya okey, kerjasama yang ketiga ialah menyediakan perumahan rakyat. Okey, perumahan rakyat. Okey, ni fakta. Baik. Terlihat, okey, pada peringkat awal kemerdekaan, okey, kerajaan dan kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri menyediakan perumahan kos rendah huraian. Okey, pada awal kemerdekaan, kos rendah, okey, di kawasan bandar. Okey. Sebagai contoh dalam gambar dekat sini. Okey, ni gambar ni kos rendah lah ni. Pada tahun 1950-an
di Petaling Jaya Selangor. Cuba tengok. Okey, baik. Okey, untuk tujuan tersebut, Kerajaan Persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Okey, untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Dan kerajaan inilah yang membuat anggaran bajet dan melama apa nama menyalurkan bantuan kewangan ataupun bajet kepada kerajaan negeri. Okey, kerajaan negeri ada tanah, ada tanah. Okey, ada tanah. Jadi tanah ni dijual kepada kerajaan persekutuan. Okey, jadi kerajaan negeri dapatlah duit hasil jualan tersebut. Dan kerajaan persekutuan, okey, kerajaan persekutuan pula membangunkan kawasan perumahan kos rendah. Bila dah siap okey, kawasan perumahan tersebut, pentadbiran kawasan perumahan tersebut, okey, adalah kembali kepada kerajaan negeri melalui majlis daerah masing-masing. Sebagai contoh, sampah dia kan, kebersihan kawasan perumahan tersebut, saliran kawasan perumahan tersebut, dia kembali pula kepada kerajaan negeri. So sebenarnya dia ada kerjasama antara satu sama lain, antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dia kerjasama lah. Okay. Jadi dengannya ada projek perumahan kos rendah ni, maka taraf hidup rakyat akan ditingkatkan. Begitulah pelajar-pelajar. Okay, next. Okey, itu untuk awal kemerdekaan. Okey, pada tahun 1970 dan ke atas, okey, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah dengan tujuan untuk menghapuskan masalah kemiskinan. Ini huraian lagi. Nampak dia banyak huraian ash. Okey, membina rakyat rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. Okey. Berpendapatan rendah hari ini, okey, berpendapatan rendah hari ini bawah 1000. Okey. Kalau awak nak tahu, berpendapatan rendah bawah 1000. Okey. Baik. Dan untuk menghapuskan masalah kemiskinan. Ni ash ni. Dapat buka ash. Okey. Baik. Antara contoh projeknya ni, contoh C. Projek Perumahan Rakyat PPR pada tahun 1997. Contoh ni. Flag jalan keliling, Jalan Tun Razak Kuala Lumpur. Ini memang popular ni. Kalau pergi jalan keliling jalan yang jalan utama di KL, memang nampaklah dari jauh . Ya, sebab bangunan ni tinggi . Flat keliling ni sebenarnya. Okey, baik. Okey, seterusnya agensi-agensi seperti PKNS dan PKEP, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Selangor dan Perak, okey, dipertanggungjawabkan untuk membina rumah bagi rakyat yang berpendapatan rendah. Jadi kerajaan negeri pun turut bersama, okey, membangunkan perumahan rakyat untuk golongan berpendapatan rendah. Okey. Ada juga kerajaan negeri yang memperkenalkan program perumahan awam kos rendah. Ini untuk untuk rakyat yang berpendapatan rendah PAKR. Okey, melalui peruntukan kewangan yang diterima oleh dari kerajaan persekutuan. Okey. Jadi kalau kita imbas kembali topik yang kita telah belajar, iaitu dalam bab semalam atau pelajaran semalam dalam senarai bersama. Okey, senarai bersama ni kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri termasuk perumahan. Perumahan. Jadi inilah dia, kita belajar dengan lebih detail lagi. Okey. Kemudian pada tahun 2014, okay, Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk membina rumah yang mampu milik. Okey. Rumah mampu milik ni maksud dia macam ni. Okey, rakyat ada pendapatan. Okay, dan rakyat itu bukannya golongan berpendapatan rendah, ada duit. Tetapi harga rumah sangat mahal. Ada kadang-kadang gajinya dah RM3,000, okay, dah RM4,000 di bandar. Okay. Tetapi masih lagi tidak dapat membeli rumah di kawasan bandar. Sebab apa? Rumahnya melambung 3-4 kali ganda. Kalau contohlah, kalau di bandar Jengka ni, kalau kata kita ambil rumah banglonya kan, di kawasan Jengka ni rumah banglo katakanlah dalam 800 ribu.
ataupun dalam 600,000 kan, banglo yang yang best sikit kan, Taman Jengka Mahkota katakan macam tu. So di bandar dah dah mungkin dah dah 2 juta. Dah 2 juta. Jadi, itu maksudnya, jadi untuk golongan-golongan biasa ni, golongan-golongan biasa berpendapatan sederhana ni nak beli rumah yang kembali rumah adalah sangat mahal. Jadi itu sebabnya pada tahun 2014 kerajaan menubuhkan Majlis Perumahan Negara supaya rumah mampu milik dapat dibina untuk golongan tersebut. Okay, dan banyaklah agensi yang memperkenalkan program-program khusus untuk membina kemudahan rumah tersebut. Antaranya Prima ni terkenal eh. Cikgu pun tak tahu apa status Prima sekarang eh. Yang cikgu tahu status Prima sekarang yang sedang berjalan dan dah sedang berjalan diteruskan eh, diteruskan. Maksudnya dah buat struktur di tanah tersebut, teruskan projek itu. Yang belum buat, yang masih lagi atas paper, dibatalkan sebab kerajaan sudah beralih pucuk kepimpinannya. Tapi Prima adalah salah satu contoh. Ni contoh, nampak? Contoh pertama. Begitu juga dengan rumah mesra rakyat. Okey. Contoh yang kedua. Di peringkat negeri juga, kerajaan negeri juga ada membangunkan projek-projek atau program tersebut di negeri masing-masing seperti di Selangor dan juga di Johor. Ini pun contoh yang ketiga. Rumah Selangor Ku, rumah mampu milik Johor C. Okey, itulah pelajar-pelajar setakat ini untuk fakta yang ketiga, iaitu kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Okey, cikgu buka kepada soalan. Ada nak tanya? Silakan. Untuk rumah rakyat ni, untuk perumahan rakyat. Silakan, ada nak tanya? Cikgu buka pada soalan. Silakan, siapa-siapa? Silakan. Okey, respon. Ada ke? Tak ada eh? Okey, faham eh? Faham tak? Jelas. Jelas eh? Okey, bagus. Okey, baik. Para ada di atas talian sekarang 14 orang eh. Lebih kurang dalam 14 tolak dulu. Dalam 12 orang lah eh. Okey. Dalam 12 orang lah eh. 12 orang datang. Okey, bagus lah yang datang. Masuk lewat tak apa. Okey, terima kasih banyak lah masuk tu kan. Okey, alright, kita sambung. Okey, itulah dia fakta yang ketiga ataupun bentuk kerjasama yang ketiga antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam aspek penyediaan rumah untuk rakyat. Sebab rakyat ni banyaknya golongan berpendapatan rendah. Di Malaysia masih lagi ramai rakyat golongan berpendapatan rendah. Okey, kemudian diikuti golongan berpendapatan sederhana dan seterusnya golongan berpendapatan tinggi. Okay, contohnya kalau ikutkan grade dia, golongan berpendapatan tinggi ini ialah golongan T20. Okay, golongan berpendapatan sederhana ni golongan M40. M40 dipecah-pecah lah, M tu pecah ada kecil lagi tu. Okay, golongan berpendapatan bawah lagi M40, B40 rendah, B40 bawah lagi. Kemudian bawah tu itu miskin. Bawah 40 tu miskin. Okay. Jadi rakyat ni masih lagi ramai rakyat kita yang miskin, yang berpendapatan rendah. Okey, kadang-kadang okey, tengok kan nilai duit sekarang tidak sama dengan nilai duit dulu. Kalau dulu RM1,000 pada tahun 60-an, sungguh kaya. Sungguh-sungguh kaya kalau ada RM1,000. RM1,000 tu kalau silap-silap air bulan boleh beli tanah di kampung. Ha, jangan main-main. Okey, sekarang RM1,000 adalah tidak sesuai sebagai gaji minimum. RM1,000 saja tak sesuai sangat. Dia mesti RM1,200, RM1,300. Sebab sekarang dengan harga-harga barang yang naik, kos-kos kehidupan yang naik, so RM1,000 adalah sebenarnya susah sikitlah nak teruskan kehidupan eh. Okay, tetapi lah kita percaya rezeki tu adalah daripada Allah. InsyaAllah ada rezeki tu. Cuma kita nak ceritakan dari segi statistik kan. Macam tu. Okay. Baik, kita percaya rezeki adalah daripada Allah. Ada je rezeki Allah bagi tu walaupun kita RM1,000. Dekat situ dari sudut moral atau nilainya. Okay. Namun begitu, sebagai kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri, tanggungjawab kedua-dua ni mestilah membantu golongan sasar ini. Supaya mereka hidup dengan keadaan selesa dan tidak ketinggalan. Okay, dengan arus pemodenan negara. Tapi ketinggalan. Okay, contohnya di kampung-kampung pedalaman masih lagi tak ada akses wifi.
tak ada akses internet, macam mana budak-budak dia nak belajar PDPR ni? Ah, susah eh. Ah, gitulah, kita bersyukur. Ah, baik. Baik, seterusnya kita lihat kerjasama yang keempat, iaitu okey, kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Yang ini adalah fakta yang keempat. Okey. Kerjasama ataupun bentuk kerjasama yang keempat. Okey. Asalnya keselamatan dan kedaulatan negara ni adalah tanggungjawab penuh, memang kuasa penuh kerajaan persekutuan, seperti yang telah kita belajar semalam dalam senarai persekutuan. Untuk keselamatan dalam negeri dan keteteraman awam di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri. Okey, dalam Kementerian Dalam Negeri itu ada pasukan-pasukan yang menjaga keselamatan dalam negeri, seperti PDRM, Polis Diraja Malaysia. Okey, seperti Angkatan Pertahanan Awam, Civil Defence. Untuk pertahanan pula di bawah Kementerian Pertahanan, Kementah. Dan Kementerian Pertahanan ni ada pasukannya, satu-satunya pasukan saja, iaitu Angkatan Tentera Malaysia. Ada tiga cabang, laut, udara dan darat. Begitulah. Okey. Baik. Namun begitu, okey, keselamatan dan kedaulatan ni kita tidak boleh bergantung kepada satu-satunya kerajaan persekutuan je. Habis tugas kita sebagai warga negara macam mana pula nak jamin keselamatan? Jadi sebenarnya semua warga negara kena ambil peranan. Okey. Tetapi dari segi pembelian aset, dari segi pengurusan keselamatan, dari segi strategi, yang ni kerajaan persekutuan lah bertanggungjawab. Kan? Okey. Dan kerajaan negeri pula kena sokong. Okey, kena sokong segala usaha kerajaan persekutuan tentang keselamatan dan juga pertahanan negara. Baik. Kedua-dua aspek tersebut, keselamatan dan kedaulatan, diselaraskan oleh satu majlis dinamakan sebagai MKN, Majlis Keselamatan Negara. Mesti awak pernah dengar. Hari ini, darurat negara kita, ekoran COVID-19, kita di bawah pengurusan Majlis Keselamatan Negara. So, mesti ada kerjasama dengan kerajaan negeri ini sebab dia melibatkan negeri-negeri di Malaysia. Okay, sebab dia melibatkan rakyat. Jadi, kena beli rakyat, kena melibatkan negeri. Okey, baik. Contohnya, ni contoh fakta eh. Contoh, ni fakta, ni tak perlu. Yang ni lah. Ni yes, ni perlu huraian. Huraian kat sini je. Untuk MKN ni huraian. Ni tak perlu pun tak apa. Okey, huraian lah. Yang ni huraian ni lagi. Okey, baik. Yang ni adalah huraian juga. Contoh eh. Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak Huraian. Okey, pada ketika ini di daerah Rajang berlakunya peningkatan ancaman komunis. Jadi Perdana Menteri pada ketika itu Tun Abdul Razak telah mencadangkan satu kawasan yang dinamakan sebagai Rajang Area Security Command, RESCOM. Contoh C. Okey, untuk membasmi ancaman komunis. Ini komunis ni. Ancaman komunis ni. Okay. Ash. Okay. Dan RESCOM itu diketuai oleh Ketua Menteri Sarawak. Okay. Ketua Menteri Sarawak lah. Ni dia eh. Ash. Kemudian bertanggungjawab menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan. Ni dia lah. Ni huraian dia. Huraian bagi RESCOM tu. Okey. Baik. Itulah pelajar-pelajar. Okey, itu yang pertama. Baik eh? Yang kedua. Ni RESCOM dia lah, jadual dia. Okey, jadual ni tak perlulah awak tulis dalam apa nama, dalam esei. Okey. Cukuplah ini, dah cukuplah ni. Banyak dah ni. Okey. Baik, seterusnya adalah okey. Yang ini. Okay. Kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, okay, ataupun S Zone. Ni S Zone. Okay, ni fakta. Fakta eh. Baik. Okay. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri telah menubuhkan ESKOM, iaitu Kawasan Keselamatan. Sekejap. Okay, ada pelajar nak masuk. Sebentar eh. Kalisha Kaisa Aziz. Siapa tu? Cikgu tak kenal.
Okey, baik. Kawan saya kot, Igo. Oh, iya ke? Oh, okey, teruskan, tak apa, Nohan. Okey, baik. Ni macam ada tersilap sikit, cikgu rasa. Okey, kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah ni nama dia S-Zone. S-Zone. Okey, S-Zone. Ini okay, fakta. Okey, Eastern Sabah Security Zone. Okey, kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah. Okey, baik. Yang takbir, yang takbir S-Zone, okey, takbir ialah S-Com. Satu yang mengurus atau mentakbir kawasan ini namanya S-Com. Awak jelas lah eh, macam tersilap ni. Ini bukan S-Com ni, patutnya S-Zone. Okey. Okey, baik. Jadi nak mudahnya ialah ni je sebenarnya. Okey, ceritalah sejarah dia sikit. Okey, sejarah dia sikit eh. Baik. Kat sini eh, sejarah dia. Pada tahun 2013 iaitu 12 Februari, okey, negara kita dikejutkan dengan pencerobohan di Sabah, iaitu di kawasan Lak Datu di Kampung Tandur. Sekumpulan pengganas yang mendakwa dirinya adalah waris Kesultanan Suru, okay, menceroboh okay, Sabah dan nak ambil Sabah daripada, nak rampas Sabah daripada Kerajaan Malaysia. Kumpulan tersebut mendakwa bahawa Sabah adalah milik Kesultanan Sulu. Gitulah. Okay, jadi rentetan pada itu, kerajaan telah melancarkan operasi daulat untuk memerangi pengganas tersebut. Akhirnya pengganas tersebut ditumpaskan. Okey, jadi kerajaan Malaysia telah melancarkan semua kawasan di Pantai Timur Sabah ni, satu kawasan khas dinamakan sebagai S-Zone. Okey, Eastern Sabah Security Zone ataupun kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah. Okey, kawasan ini pula ditadbir, dipertanggungjawabkan oleh Eastern Sabah Security Command. Ni dia. Okay, istri komen. Okay, macam mana RESCOM tadi kan? Nak pecah RESCOM tadi. Okay, komen eh, RESCOM. Jadi, yang uruskan S-Zone ni adalah S-Com. Begitulah. Okay, baik. Pengurusinya Perdana Menteri kita sendiri. Okay, dan S-Zone tu adalah Ketua Menteri Sabah. Okay, so okay, nampak kerjasama di sini. Okay, nampak kerjasama di sini. Okay, S-Com ni. Dia paling tinggi sekali lah. S-Zone ni adalah Sabah itu sendiri, kawasan Sabah, okay, yang mana kawasan itu adalah kawasan yang berpotensi menerima ancaman daripada ancaman-ancaman jenayah merentas sempadan, termasuknya keganasan daripada Filipina, terutamanya daripada kumpulan Abu Sayyaf, okay, Islamic State di sana, okay, daripada yang pengganas Sulu tu kan. Jadi Perdana Menteri S-Com ni, di sinilah kita ada, di sinilah kita ada, okey, Kementerian Pertahanan ada aset seperti polis PDRM, kita ada PDRM, kita ada Angkatan Tentera Malaysia, kita ada Angkatan, okey, kita ada APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim, APM, okey, kita ada Angkatan Pertahanan Awam, okey, Angkatan Pertahanan Awam apa, okey. Okay, dan pelbagai agensi lain. Manakala S-Zone ni adalah kawasan Sabah itu sendiri. Okay, kawasan Sabah itu sendiri. Okay, jadi kawasan Sabah ni, nanti juga tunjukkan, dia ada gambar ataupun peta di bawah ni. Kawasan Sabah itu yang berkenaan tersebut dijaga atau dikawal oleh S-Com ini. Okay, jadi tengok. Inilah dia S-Zone. Zone ni kawasan. So, kawasannya ada apa? Pitas, Kota Marudu, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Sempurna dan juga Tawa. Ada 9 kawasan S-Zone. Okay. Ada 9 kawasan S-Zone. Okay. Yang bertanggungjawab menguruskan keselamatan S-Zone ni adalah S-Com. Dia macam S-Com ni macam pusat kawalan dia. Markas dia lah. Markas keselamatan dia. Okay, macam tu lah. Jadi S-Com ni adalah integrasi antara
pelbagai agensi keselamatan seperti ATM, PDRM dan APNM seperti yang cikgu jelaskan tadi. Okey, baik, itulah dia pelajar-pelajar empat bentuk kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Memang banyak uraian dia, banyak fakta dia, banyak isinya, banyak contohnya. Dia memang luas. Okey, setakat ini ada apa nak tanya tentang topik 4.3? Selesai 4.31. Okey, kita ada lagi 4.4. Okey, silakan. Okey, cikgu buka pada soalan, silakan. Pelajar. Silakan. Silakan siapa-siapa soalan. Cikgu nak tanya. Silakan. Okey, Aida, silakan Aida tanya. Silakan. Sekejap eh. Okey, tak apa, tak apa. Berkenaan apa Aida? Kenapa yang tu yang pasal apa tu? Yang taman laut tu. Okey, taman laut. Okey, balik semula taman laut eh. Sekejap. Okey, kenapa dengan taman laut? Kenapa kita tak alih dekat dengan penyu? Kita kena kenapa? Kenapa tak alih dekat dengan penyu? Maksudnya kan tadi Cikgu cakap ada jarak kita dengan penyu tu. Maksudnya okay, kita tak boleh pegang. Okey, macam ni. Okey, baik. Penyu telah diisytiharkan sebagai spesies hampir pupus. Faham tak? Spesies di, penyu okay, diisytiharkan sebagai spesies hampir pupus. Bukan saja di Malaysia, malah ada beberapa negara di dunia mengisytiharkan beberapa spesies tertentu penyu ni sebagai spesies hampir pupus. Endangered species. Jadi perlu adalah satu jarak yang selamat supaya penyu tu akan merasakan dirinya apa nama selamat. Selamat, tidak rasa terancam eh. Begitu juga kalau kita nak tengok penyu tu bertelur eh, ataupun tapi ada juga kerajaan negeri eh, yang telah melarang pelancong-pelancong untuk melihat tu, melihat penyu tu bertelur atas dasar keselamatan penyu tu sendiri. Sebab bukan apa, penyu tu memang bersedia untuk bertelur, naik ke darat, ke pantai daripada laut untuk bertelur. Okey, oleh kerana ramai manusia yang berkumpul melihat penyu itu bertelur, penyu tu tak bertelur dengan banyak. Jadi telur je tersimpan dalam perut tu. Patutnya telur tu kena dikeluarkan. Jadi tak produktif lah kan. Jadi itu sebabnya okey, penyu ni adalah satu binatang ataupun haiwan laut yang spesiesnya endangered species dan kita perlu kekalkan jarak selamat. Okey, perlu kekalkan jarak selamat dengan dia. Boleh tengok okey. Nak pegang boleh pegang dengan kebenaran Jabatan Perikanan lah yang dia beri kuasa. Contohnya kita ni apa nama penyelidik ke kan, ataupun kita student nak buat kajian ke, boleh dapatkan kebenaran. Sebab penyu ni memang kawasan, memang binatang endangered species. Begitu juga dengan rimau, harimau eh, harimau Malaya eh, Malayan Tiger eh, dah paling kurang eh, dulu banyak pada tahun 60-an, pada tahun 70-an harimau ni okey mudah pergi hutan nampak. Kenapa nampak ai pak belang? Memang akan nampak. Tak nampak pak belang, nampak dia punya tapak kaki kat hutan. Sekarang susah nak dapat. Okey. Tapi jarak selamat kita nampak dia punya tapak, kita dah lari dah. Kita tahu harimau ni bahaya kan. Kan macam itulah. Okey. Jadi itulah dia Aida kenapa kita kekalkan jarak selamat dengan binatang-binatang spesies hampir pupus ni. Macam itulah. Okey, bukan saja penyu, banyak lagi sebenarnya. Contohnya batu-batu karang. Batu-batu karang ni pun ada setengah-setengah kawasan. Okey, ada setengah kawasan kita tak boleh ambil batu karang tu. Kita contoh tenggelam, okey, nampak batu karang yang menarik, kita potong bawa balik rumah, tak boleh. Salah, kesalahan di bawah aturan taman laut. Salah, jangan. Okey, bila kita nak melancong, kalau awak melancong ke pulau-pulau tu, okey, taman-taman laut ni, jadi anda akan ditaklimatkan dengan peraturan-peraturan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay, sebab dia melibatkan flora, okay, okay, flora dan fauna dalam laut tu. Okay, alright. Okay, jadi soalan lain, silakan. Ada yang tanya soalan-soalan yang menarik ke kan? Soalan menarik ya, soalan yang menguji minda ke? Okay, cikgu yang apa cikgu tahu, cikgu jawab. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan cikgu. Tak tahu, cikgu minta maaf, cakap tak tahu, itu je. Okey, ada lagi? Silakan. Ada tak? Tak ada, insyaAllah. Tak ada, insyaAllah. Okey, bagus. Okey, baik.
yang pelajar lain, sekolah lain mau masuk, ah minta maaf lah eh, sekolah cikgu ni lambat sikit. Bukan lambat sikit, banyak lambat ni. Sebab apa? Sebab apa? Yelah PDPR, lepas PDPR. So cikgu fokuskan kepada topik-topik terjejas, okay? Mana tahu yang masuk tu dia dah habis semua eh, belajar tinggal nak ulang kaji, mana tahu kan? Yelah. Baik. Kita teruskan topik yang terakhir, iaitu topik 4.4 di sini. Okay, tengok topik 4.4. Okay, apakah misi pelajaran untuk topik ini, pelajar-pelajar? Okay, sebelum tu cikgu nak anda ambil nafas sikit, relax kejap, kita take 3 eh, take 3 sekejap, lama ni eh, kita lama eh, take 3 sekejap, okay, dah lama, dah lebih daripada setengah jam ni, jadi mata tengok gadget tu, mata tu akan cepat letih kan, okay, jadi ambil nafas dulu, okay, minum kopi kalau ada, minumlah air-air jus ke kan, yang mana kejap, kita take 3 sekejap, okay, okay, lihat ke sana sini ke kan, biasalah eh, untuk bagi kesegaran dan kita dapat mood balik, okay. Baik, kita teruskan. Okay. Alright, baik. Jadi, apa yang kita nak capai dalam topik ni ialah anda boleh mencerakinkan faktor-faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Maksud mencerakinkan ini, anda boleh pecahkan faktor-faktor atau sebab-sebab tersebut kepada yang lebih kecil, huraian-huraian yang kecil. Macam itulah. Okay. Jadi faktor-faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan ada dua. Okay, yang pertama, keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Dan yang kedua, penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Jadi topik 4.4 ni simple saja. Dia tak panjang macam topik 4.3. Baik, kita tengok apakah maksud keluhuran ni sebenarnya pelajar. Maksud keluhuran ni ialah okey, kesucian. Okey. Atau ketertinggian. Undang-undang tersebutlah, perlembagaan persekutuan tu undang-undanglah. Okey, kesucian dan atau ketertinggian, keagungan pun boleh. Okey, jadi ada dua lah eh. Satu faktor pertama. Okey, ni faktor pertama dia. Ni faktor kedua dia. Okey, dua faktor. So anda kena jelaskanlah faktor tersebut. Okey, ni dia faktor pertama. Okey. Baik, huraian ni huraian. Inilah huraian dia eh. Okey. Perlembagaan telah mengangkat undang-undang tertinggi bagi mentakrifkan prinsip persekutuan dan pentadbiran negara. Okey, dalam perlembagaan persekutuan, buku warna merah eh, buku undang-undang tertinggi negara, ada buku dia warna merah. Dalam buku tu tajuk besarnya perlembagaan persekutuan. Dalam buku tu sudah jelas tertulis, termaktub, tertera, okey, segala-segala bidang tugas bagi kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi perlembagaan ini menjadi rujukan dan menjadi panduan kepada kedua-dua kerajaan ini untuk menjalankan kuasanya. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, ada yang boleh bersama-sama. Okey, baik, kita teruskan. Undang-undang tersebut digubal oleh peringkat parlimen. Okey, parlimen. Okey, namanya akta lah eh. Awak kena ingat, imbas kembali akta. Okay, ada undang-undang yang digubal di peringkat DUN negeri, namanya enactment. Kalau negeri, kalau Sabah Sarawak, ordinan. Okey. Okey, baik. Okey, undang-undang ini, okey, yang nak digubal mestilah tidak boleh bertentangan. Beraya lagi. Tak boleh bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Contoh, parlimen nak buat undang-undang baru. Okey, cek-cek badan kehakiman, cek undang-undang baru tu bercanggah dengan perlembagaan, terbatal, tak boleh. Begitu juga dengan undang-undang yang nak digubal di peringkat negeri. Okey, di peringkat negeri nak buat peringkat negeri tak boleh sebab bertentangan, terbatal. Okey. Dan parlimen dan DUN tidak boleh menggubal undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain.
Okey. Tak boleh. Sebab undang-undang bercanggah. Dia bertentangan, berlawanan. Parlimen, akta kata lain, enactment kata dia bercanggah. Dia bercanggah. Ha. So, bila bercanggah ataupun berlaku ketidakselarasan, huraian lagi eh. Okey. Perlembagaan persekutuan menjadi rujukan utama. Okey. Contoh, kerajaan negeri. Katakan kerajaan negeri buat pinda satu undang-undang. Dan undang-undang itu didapati bercanggah dengan undang-undang, bercanggah dengan parlimen. Okey. Maka kita kena rujuk lagi, kita kena rujuk perlembagaan persekutuan. Buka balik buku tu, Badan Kehakiman cek balik buku tu, adakah undang-undang peringkat DUN tu adalah sah di sisi undang-undang. Okey. Dan dalam perkara 75 perlembagaan persekutuan, jika mana undang-undang negeri tidak selaras dengan undang-undang persekutuan, undang-undang persekutuan dalam mengatasi undang-undang negeri huraian lagi. Jadi dengan adanya perlembagaan itu sendiri, okey, perlembagaan inilah yang akan mengukuhkan persekutuan. Inilah dia faktor-faktor mengukuhkan sistem persekutuan yang kita belajar dalam bab 4 ni. Okey, sistem persekutuan bab 4, sistem persekutuan. Jadi faktornya antaranya ialah perlembagaan itu sendiri. Tak ada pelanggar perlembagaan, sistem persekutuan akan tak adalah sistem persekutuan rapuh, lemah. Okey, akan jadi musnah. Okey, persekutuan macam mana tak ada perlembagaan? Mesti ada perlembagaan sebab perlembagaan inilah menjadi panduan, menjadi rujukan untuk pemerintahan dan pentadbiran. Ah, kan? Okey. Baik, kan kita dah belajar konsep pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kita juga telah belajar konsep pengasingan kuasa antara badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Kan kita dah belajar sebelum ni. Ah, itu pentingnya perlembagaan. Okey, baik. Baik, seterusnya, faktor yang kedua ialah penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Ini adalah faktor kedua. Okey, yang mengukuhkan sistem persekutuan. Baik, penyelarasan ni adalah kalau dalam bahasa cantiknya sinergi. Ni bahasa bombastic word lah. Tak yalah guna. Okey. Kalau awak nak guna dalam menjawab perperiksaan, pastikan awak faham dulu maksud sinergi. Jangan guna sembrono. Mesti pada yang sesuai. Contoh, sinergi kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey lah. Maksudnya penyelarasan. Okey. Baik. Jadi, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, okey. Apa sahaja, apa nama idea ataupun rancangan diselaraskan bersama-sama. Okey, melalui mesyuarat menteri besar dan ketua-ketua menteri. Ketua dia, pengerusinya Perdana Menteri. Perdana Menteri akan jadi pengerusi untuk mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri, okey, di negeri-negeri Malaysia. Daripada Perlis, ketua, okey, menteri besar Perlis, daripada ketua menteri Melaka sampailah ke Sabah akan bermesyuarat. Okey, itu satu. Ini dia eh. Huraian. Serta majlis khas. Huraian eh. Ada majlis khas, ada disebutkan di bawah. Okey. Baik, kita lihat dulu mesyuarat menteri besar. Dia pengerusi oleh Perdana Menteri. Okey, serta dihadiri oleh menteri besar. Inilah dia. Okey, ini huraian dia lah. Okey, mesyuarat membincangkan dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Ni huraian. Ni pentingnya. Dalam agenda mesyuarat, ni lah agenda mesyuaratnya. Okey, ni agenda mesyuarat. Okey. Contoh dasar yang diputuskan, satu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Contohnya lah contohnya 60 apa nama? Dasar contoh dasar apa nama tentang perumahan tadi perumahan awam tadi, perumahan untuk golongan yang berpendapatan rendah. Okey, kita nak dasarnya, kita nak semua rakyat, semua golongan berpendapatan rendah ni dapat memiliki rumah. Okey, dengan tujuan dengan ada rumah ni maka kemiskinan dapat kita kurangkan. Macam tu dasar. So, jadi nak laksanakan dasar itu kita kena ada menteri-menteri besar. Okey, kita ada ketua menteri sebab dia melibatkan rakyat, rakyat yang tinggal di negeri-negeri berkenaan yang perlu kita bantu. Okey. Jadi itu sebabnya kena buat mesyuarat. Dan awak pun dah tahu bahawa kerajaan persekutuan ni ada dana, ada bajet. Okey, manakala kerajaan negeri ada tanah, tanah boleh buat pembangunan rumah,
boleh dibangunkan sebagai kawasan industri, boleh dibangunkan sebagai kawasan apa lagi, kawasan perumahan. Ha, negeri ada tanah, kerajaan persekutuan ada duit, so bekerjasama. Ha, tanah dijual kepada kerajaan persekutuan untuk dibangunkan perumahan. Bila perumahan dah siap, rakyat negeri itu akan mendiami perumahan tersebut. Dan cukai-cukai pintu, cukai-cukai tanah akan dibayar pula oleh perumah, perumah ke ayat sesuai, oleh pemilik rumah, perumah pula macam ni pula kan, sain, oleh pemilik rumah tu ke kerajaan negeri melalui majlis daerah masing-masing. Okay, cukai pintu ni lah cukai ni, kita beli rumah, kita beli rumah, okay, apabila kita rumah, kita kena bayar cukai rumah, dinamakan sebagai cukai pintu. Cukai pintu rumah lah. Okay, rumah yang dibina atas tanah, tanah tu ada cukai dia lain pula. Nama dia cukai tanah. Ni cukai ni pejabat tanah. Cukai pintu ni bayar di majlis daerah. Begitulah rumah kerajaan, duit pada kerajaan persekutuan. Macam itulah sinergi antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Begitu eh. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, inilah ni gambar. Okey, gambar Tan Sri Muhyiddin Yassin ni. Ni gambar terbaru kat ni tahun lepas 17 Mac 2020 kan. Okey, baik. Baik, majlis-majlis khas seperti di bawah ni. Okey. Selain itu terdapat Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan selain pada Majlis Mesyuarat. Okey, menteri-menteri dan ketua menteri tadi. Okey, kita lihat fungsi Majlis Kewangan Negara. Mentadbir hak ehwal berkaitan dengan kewangan seperti bayaran cukai dan pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Ni cikgu cakap tadi. Okey, kerajaan persekutuan, okey, kerajaan negeri, ada juga kerajaan negeri yang tidak cukup duit untuk membangunkan negerinya. So kerajaan persekutuan boleh memberikan pinjaman kepada kerajaan negeri dan memang selalu berlaku. Okey, kerajaan negeri dia adalah macam bank lah kan. Adalah perjanjiannya nak bayar tempoh dalam beberapa tahun, dalam berapa lama kan, berapa tempoh yang nak dipinjam tu, yang dibayar ansurannya berapa kan. Adalah pinjaman, syarat-syarat pinjamannya. Okey, jadi urusan ini dikendalikan oleh Majlis Kewangan Negara. Okay, kita tengok Majlis Tanah Negara. Okey. Baik, oleh kerana tanah ni adalah kuasa milik kerajaan negeri, okey, tetapi untuk kepentingan rakyat ia perlu dikawal, okey, kepenggunaan ataupun untuk tujuan pembangunan. Okey, sebagai contoh, okey, jadi Majlis Tanah Negara ditubuhkan untuk membentuk dasar mengawal penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, perlombongan, perhutanan dan sebagainya. Okey, kenapa cikgu cakap mengawal ni? Sebab apa pelajar-pelajar? Sebelum kerajaan membangunkan sesuatu tanah tu untuk projek besar-besaran. Okey, katakan perlombongan ke, katakan pertanian besar-besaran ke ataupun sebarang projek, kerajaan akan melantik satu syarikat, akan menilai risiko projek itu kepada alam sekitar. Ada. Okey, akan nilailah sebelum kerajaan buat keputusan untuk membangunkan tanah tersebut. Kalau ada risiko, macam mana nak atasi risiko-risiko tersebut? Supaya tidak membahayakan kepada rakyat. Okey. Baik, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Okey. Yang ini Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ni adalah perundingan kerajaan persekutuan dan juga negeri untuk membangun kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni adalah PBT, pihak berkuasa tempatan. Siapa dia? Majlis Daerah. Majlis Perbandaran. Perbandaran. Daerah Temerloh, Perbandaran Kuantan. Okey, begitulah. Okey, itu namanya PBT. Baik, settle dah cikgu rasa topik 4.4 ni. Kan, settle dah ni. Kita lihat rumusan sikit kat sini. Okey, okey. Jadi, apabila berlakunya sinergi dengan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, maka sebarang sistem ataupun projek ataupun rancangan projek pembangunan, program-program dapat beroperasi dengan berkesan. Okey, dan membuktikan bahawa kepentingan mesyuarat, perbincangan sebelum membuat keputusan untuk kemajuan negara. Okey,
Penting. Contohnya kerajaan nak membangunkan, contoh cikgu bagi contoh. Kerajaan Persekutuan nak membangunkan projek pembangunan koridor wilayah seperti ECER tu. So kerajaan akan panggil menteri-menteri besar untuk bermesyuarat. Okay, dan nyatakan dan bentangkan apakah hasrat kerajaan dan perancangannya. Okay, jadi buat mesyuarat. Okay, kami nak buat ECR. Faham Terengganu Kelantan. Okay, macam okey tak? Okay, berapa tanah kita nak ambil tanah ni? Berapa nilai harga dia? Apa risiko dia? Apa projek yang bakal nak dibangunkan? Okay, macam tu. So, mesyuarat itu penting supaya dapat membuat keputusan untuk kemajuan negara. Okay, hasil ECR, contoh ECR banyak contohnya di Pantai Timur ni. Okey, banyak pembangunan yang kita dapat lihat, contohnya di Kuantan sendiri. Okey, contohnya di Terengganu, Kemaman, Kuala Terengganu, itu semua wilayah ECR dan dia pun sebenarnya lama-lama dia akan masuk, dia akan mencakupi semua daerah-daerah ke dalam seperti pedalaman di Pahang, tengah Pahang, tengah Terengganu, tengah Kelantan, termasuklah Bandar Jengka ni. Termasuklah Bandar Jengka ni. Okey, dan kalau awak nak tahu, projek kereta api. Tahu projek kereta api tu laju tu? Pernah dengar? Pelajar-pelajar? Yang Singapura tu. Bukan. Singapura. Apa? ECRL. East Coast Rail Link. Kalau tak silap lah. Dia punya apa nama penuh. East Coast Rail Link. Iaitu rangkaian jaringan kereta api pantai timur. Kereta api moden lah macam LRT semua tu kan. So dia akan bermula di Gombak. Dia akan terus masuk ke Bentong semua tu. Kemudian masuklah ke pantai timur. Masuk ke Maran. Maran. Dia tak, Bandar Jengka tak masuk. Kena masuk. Rasanya kalau tak silap cikgu ada satu perhentian di Bukit Tajau tu. Dekat Sri Jengka, dekat kawasan Sri Jengka. Kat situ ada satu stesen perhentiannya. Nanti awak pergi sana, okey, nampaklah rail LRT berhenti. Ting. Perhentian seterusnya Sri Jengka. Macam itulah. Konon-kononnya. Aduh. Okey, nanti awak naik lah kat situ kan. Sampailah Kelantan. Sampai ke Kelantan. Itu projek ECRL yang mana kerajaan sebelum ni telah melantik satu syarikat gergasi daripada China. Beberapa syarikat gergasi, ada syarikat tu yang buat landasan, ada syarikat tu yang menyediakan lokomotif, ada syarikat tu yang menyediakan apa drill, okay, mesin gudi yang besar, tebuk terowong, kan, dia tembus terowong. Kita tak pecahkan bukit sebab dia akan mengganggu, dia akan mengganggu struktur tanah tu kan. So kita tebuk lagi bagus, tebuk gunung tu, tebuk banjaran tu kan, dan teruskan. Okay, jadi macam tu lah itu ECRL itulah dia. Projek okay, tu jalan lagi ke? Berjalan lagi. Dan kalau awak nak tahu, keluar dalam surat khabar, dia sudah beberapa bulan lebih awal daripada skedul. Nampak? Okay, maksudnya projek tu telah berjalan beberapa bulan lebih awal. Contohlah, patutnya terowong ni jalan A ke jalan B. Okay, ataupun landasan A, landasan B patutnya siap bulan ni. Katakanlah, dia dah siap lah 3 bulan yang lalu. Faham tak? Jadi nampaknya kemajuannya on track lah. Kemajuan ECI on track. Nanti senang lah awak pergi KL. Okay, awak pergi KL. Kalau dekat jengka kawasan-kawasan kita, tak tahulah ECI ni lalu ke tidak. Cikgu tahu apa pasti. Cuma kalau awak nak pergi, orang-orang belah daerah Maran tu best lah kan. Daripada sana mereka boleh pergi KL. Daripada situ terus ke Gombak. Gombak naik pula kereta api Gombak, teruslah ke mana-mana. Okay, dekat dengan apa nama center dia tu kan? Lupa dah. Siapa tahu center dekat KL tu? Kereta api persinggahan semua tadi. Dia LRT, komuter apa. Bukan KLCC. Alah apa nama. Ada. Tak ingat. Di satu Kuala Lumpur tu dia tempat semua kereta api berkumpul. Tiga jalan tu ada lah. Cikgu tak ingat nama dia. Lama dah tak pergi sebab PKP kan. Cuba Kaisah komen sikit Kaisah. Ya. Okey, tak apa, macam tu lah lebih kurang. Nanti senang lah pergi kan. Macam tu je.
Okey, jadi itulah maksudnya nak bangunkan satu projek-projek besar ni yang melibatkan negeri. Okey, jadi kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri perlu bekerjasama, perlu ada satu sinergi, sinergi keselarasan supaya rakyat dapat manfaatnya, rakyat dapat benefitnya. Okey, begitulah. Okey. Baik. Tidak terkecuali untuk Sarawak dan Sabah. Contoh di Sabah ataupun dan Sabah dan Sarawak, kerajaan buat satu apa rangkaian lebuh raya dinamakan Pan Borneo. Pernah dengar? Pan Borneo. Lebuh raya bermula daripada Sabah. Dia tak ada bengkok-bengkok, terus sampai daripada Sarawak ke Sabah. Pan Borneo, lebuh raya Pan Borneo sedang berjalan. Jadi apabila lebuh raya ni siap, so kawasan-kawasan yang dekat dengan lebuh raya ni berpotensi dibangunkan sebagai pusat ekonomi. Okay. Baik, itulah dia. Okay. Jadi ini rumusan ni pun sebenarnya cikgu dah jelaskan tadi. Kestabilan hubungan antara negeri, memberi manfaat kepada kesejahteraan negara, okay, menyeimbangkan pembangunan negeri dan wilayah. Ada negeri ni miskin, ada tak maju. Okay, dapatlah maju kan dengan negeri yang maju. Contoh Selangor, Selangor, negeri-negeri di pantai barat, okay, lebih maju lebih awal. Okay, jadi kita ada jurang, negeri-negeri kawasan pantai timur sebenarnya kalau ikut kemajuan, kita dah maju dah. Cuma kalau kita bandingkan dengan pantai barat seperti Selangor, seperti Kuala Lumpur, seperti Ipoh, semua Perak tu ada bandar-bandar besar. Pantai barat memanglah sejak zaman British lagi memang mereka utamakan pantai barat ni berbanding dengan pantai timur. Itu memang ada gap, memang ada jurang. Jadi dengan adanya projek-projek antara kerajaan, projek-projek sinergi kerajaan persekutuan dengan negeri ni, maka dapatlah kita rapatkan jurang antara negeri dan juga wilayah dalam aspek kemajuan. Macam tu. Okey, baik, settlelah bab 4 kita, alhamdulillah. Okey, jadi dah settle, cikgu tak ada apa-apa lagi nak, sebab semalam dah bagi soalan, hari ni kita rehat, tak payahlah buat, tak payahlah kita kita buat soalan atau jawab latihan. Okey. Okey, sebelum cikgu tutupkan, tangguhkan kita punya kelas. Okey, ada apa-apa soalan untuk topik 4.3 dan 4.4. Silakan. Kalau ada, silakan. Silakan pelajar-pelajar. Okey. Sila. Tak ada? Tak ada. Tak ada? Are you sure? InsyaAllah. Oh, insyaAllah. Okey, macam ni student awak adalah generasi yang lahir pada satu zaman abad ke-21. Okey, begini. Macam ni, saya percaya di depan cikgu ni bakal-bakal mahasiswa dan mahasiswi. InsyaAllah. Okey. Baik. Awak mesti ada dalam pemikiran satu orang kata semangat inquiry. Semangat ingin tahu yang kuat. Mengapa? Macam ni? Bagaimana ia berlaku? Okay. Sebab apa? Dengan ada semangat inquiry ni, kita nak belajar satu perkara. Mengapa ia berlaku? Bagaimana ia berlaku? Apakah rasionalnya? Dalam belajar sejarah ni macam tu. Jadi awak kena banyak tanya. Lebih-lebih lagi nanti, awak masuk ke alam pengajian tinggi. Dia akan ada satu metod untuk belajar secara online macam ni. Ingat di universiti awak akan ada pengalaman belajar secara online walaupun bukan PKP. Tapi awak dah ada pengalaman sekarang. Tak ada patutnya tak ada masalah. Cuma nanti di universiti awak kena tanya lagi soalan, tanya, awak kena aktif. Jadilah pelajar yang aktif. Okay. Jadi cikgu nasihatkan, sebelum cikgu nak berikan talk ataupun nak berikan lesson, awak dah ada soalan-soalan yang nak bakal ditanya. Macam tu, awak baca dulu buku teks. Kan, semalam cikgu dah cakap, kan, apa yang ada semalam. Okey, hari ni, semalam cikgu cakap hari ni kita akan belajar topik 4.3, 4.4. Awak patutnya boleh baca dulu. So, bila awak baca mungkin ada yang tak faham atau mungkin ada perasaan ingin tahu tentang sesuatu perkara. So utarakan masa-masa pembelajaran hari ini. Awak amalkanlah konsep macam tu. Okay. Kalau awak dah faham, tak ada apalah. Tak ada apalah cikgu nak cakap. You understand kan? Okay. Do you have any intelligent question? Do not hesitate to ask me. Okay. InsyaAllah I will answer your question. Okay. Alright. Anybody? Cakap orang putih pula.
Cikgu. Yes, Akid, please. Apa nama ni? Kita punya kelas ada lagi tak, Cikgu? Dalam masa terdekat ni, Cikgu. Ada. Okey, cikgu bercadang. Okey, insya-Allah dengan izin Allah. Cikgu kita akan belajar bab 5 pada hari Sabtu atau Ahad ini. Ha, sebab 14 hari bulan tu kita dah kembali belajar secara PDPR, kita akan dah fix dengan jadual waktu. So kita cikgu tak boleh kacau. Okey, malam cikgu tak kacau. Malam cikgu nak berehat dan awak nak berehat sebab malam ni siang tu cikgu dah mengajar, awak pun dah belajar penat. So malam tu berehat. Cikgu tak nak kalau boleh elakkan kelas malam. Kecuali waktu cuti boleh. Ha, kelas malam. Okey. Baik. Jadi itulah Akid eh. Kalau tak ada apa-apa, okey. Yang lain bolehlah sertai Sabtu, kelas cikgu. Ahad, Sabtu Ahad dia ke? Sabtu atau Ahad. Ya, silakan. Yang lain boleh tak? Boleh. Silakan. Terima kasih cikgu. Alright, silakan. Ada nak tanya? Okey. Ada tanya lagi? Akid ada nak tanya? Okay. Tak ada apa, Igo. Saya just nak request lagu je nanti, Igo. Lagu apa? Lagu tu saya, Igo. Cikgu pilih lah mana-mana, Igo. Okey, sekejap lah. Cikgu layan lah. Okey, baik. Untuk kelas hari Sabtu Ahad ni, cikgu akan berikan pautannya. Nanti lihat pada Telegram masing-masing. Okey, sama ada cikgu nak buat hari Sabtu ataupun hari Ahad atau dua-dua hari tu cikgu buat lah. Okey, sebab kalau boleh kita nak habiskan bab 5 tu. Okey, bab 5 kita akan belajar tentang pembentukan Malaysia kalau tak silap cikgu, bab 5 tu. Cuba cek balik bab 5. Okey, cek sebab ini adalah sukatan pelajaran yang baru. Yalah. Bab 5 ni adalah pembentukan Malaysia, ya. Bagaimana Malaysia? Jadi baca dulu. Dua topik awal selalunya cikgu kalau mengajar cikgu akan ajar dua topik awal sekiranya masa yang dipentukkan 2 jam. 2 jam ni sesuai kita cover 2 topik. Tak boleh lebih pada tu. Tak boleh sebab otak kita ni kalau dengan komputer tu 2 jam tu sebenarnya dah maksimum dah. Dah maksimum. Lepas tu kita akan jam lah. Mulalah mengarut sana sini kan. Dah jam dah sebenarnya. Kita perlu relax. Apa rehat kejap. Ini cikgu cakap kelemahan PDPR gitulah dia. Okey, kita tak boleh orang kata terus direct selama 2 jam. Okey, direct, okey, consecutively tanpa rehat. Memang akan penat lah. Okey, cikgu pernah pengalaman cikgu lah. Cikgu menanda kertas direct kan. Terus jam cikgu, mata cikgu. Tak boleh tengok komputer hari esoknya. Kan bayang kan. Okey. Alright, macam itulah Jadinya itu sajalah. Kalau tak ada apa-apa nanti tunggulah maklumat cikgu kelas next class. Okey, pada hari Sabtu Ahad cikgu akan berikan puatannya. Okey, kepada pelajar yang tidak hadir, cikgu akan download, cikgu akan upload rakaman pengajaran hari ini dan masukkan dalam Telegram. Okey, so sebenarnya tiada alasan lah untuk tidak belajar kan. Cikgu tak marah pun belajar tak masuk dan cikgu fahamlah masalah-masalah kamu, termasuk ada yang malas tu. Siapa yang makan cili dia atas pedas. Okey, yang malas tadi cikgu tadi nak buat apa di luar kawalan cikgu kalau dalam di sekolah senanglah, awak tidur ke apa cikgu tegur, kat rumah siapalah sat cikgu. Okey, takkan cikgu nak pergi rumah pula kan. Okey, cukuplah itu saja. Bebel panjang pula kan, awak pun muak dengar kan. Okey itu saja daripada cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana dengar selama hampir 2 jam hari ni, dengar celoteh cikgu, dengar ceramah cikgu kan, dengar bebelan cikgu. Cikgu minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada yang tersilap fakta awak cek baliklah. Setakat ni cikgu cuba sampaikan yang terbaik. Okey, sampai jumpa lagi pada kelas akan datang, nanti cikgu beritahu Okey, dan stay safe semua. Okey, jaga diri. Okey, amalkan kesihatan yang baik. Dan tunaikanlah perintah Allah dan juga Rasulnya. Itu yang penting. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ciao. Akid nak lagu ? Okey, kejap lah Akid. Siapa nak dengar lagu, dengar. Siapa nak left, silakan. Okey. Thank you very much. Cikgu akan stop recording. Okey. Terima kasih. Alright. Okay. Alright. Okay. See you later. Cikgu. Alright. Cikgu. Yes.
Yes. Yang saya kata lagu tu cikgu bukan sekarang cikgu. Waktu alah. Nanti cikgu, awal-awal kelas tu lah. Okey, ah masuklah awal, awak masuk lambat tadi ada tadi kan. Ha, awal kelas. Ha, beres ah. Okey, beres. Okey, okay. Jumpa lagi. Alright. Thank you.